Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke cerita pagi Terengganu juga berkenaan dengan belanjawan 2024. Kita nak bersama dengan Siti Hanim, Siti Jamilah Hanim yang sudah pun bersedia untuk perkongsian cerita pagi dari Terengganu. Silakan. Terima kasih dengan Supri. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu. Hari ini saya bawakan khas dari Pasar Tani Hiliran di Kuala Terengganu. Untuk apa kami berada di sini hari ini? Bukan untuk beli belah, namun untuk mendapatkan reaksi mengenai belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada petang ini. Dan untuk itu saya bawakan timbalan pengerusi Pasar Tani Hiliran, Encik Muhammad Hisham Zudi Muhammad Azaki. Jadi sebagai orang kata peniaga dan juga timbalan pengerusi Pasar Tani, apa sebenarnya harap untuk pembentangan belanjawan pada petang ini? Saya berharap kerajaan dapat membantu dan lebih banyak insentif kepada peniaga kecil di Terengganu ini. Dan saya berharaplah kerajaan dapat menolong dan memberi lebih banyak peluang kepada peniaga kecil, terutama peniaga Melayu ini. Kalau boleh kongsi kepada kami, peniaga-peniaga di Pasar Tani sendiri, apa antara bentuk bantuan yang telah diperolehi? Antara bentuk bantuan yang telah diperoleh oleh Pasar Tani ya, dari segi peralatan perniagaan dan modal pusingan untuk berniaga itu. Dan juga bantuan yang daripada grant lah, berbentuk mesin dan semua macam-macam lagi lah daripada pihak Pharma. Teruja atau tak sebenarnya untuk menantikan pembentangan belanjawan pada petang ini? Kalau ikut memang teruja lah, sebab mana tahu kok lebih banyak peluang untuk peniaga untuk membesarkan perniagaan kita ni dan lebih maju ke hadapan lah. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, itu tadi timbalan pengerusi Pasar Tani Hiliran dan kita dapatkan, saya dapatkan reaksi beberapa pengunjung mengenai belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada petang ini. Sama-sama kita saksikan. Harapan kita barang turun lah sikit. Pasal ini kan barang mahal, jadi pengguna kurang membeli. Jadi kalau murah ni ramai sikit orang beli. Jadi nak minta kerajaan macam mana? Pantau ke macam mana sebenarnya? Pantau harga lah. Soal harga sekarang daging RM39.35. Kalau boleh murah sikit lagi baik. Macam geberah apa kan sama kot. Gitu lah. Rasa berdebar-debar juga. Harap untuk negeri Terengganu ni ada khabar baik lah. Khabar baik daripada segala segi sudut lah. Sebab pemandangkan sekarang ni keadaan biasa, pelanggan semua duk bersungut barang mahal semua kan. Kita harap-harap ada khabar baik lah. Penurunan harga barang ke, harga beras ke, harga benda ke. Okey, kami memohon agak belanjawan nanti. Kerajaan pusat akan membantu kami menyeluruhnya, maknanya dari segi kewangan dan pembangunan dan menyeluruh sama ada negeri itu di bawah jajahan mana pun, dan pembelajaran untuk anak-anak pun disamaratakanlah. Maknanya macam pembangunan pun membuatkan jalan-jalan raya ke, bangunan-bangunan yang terkini, biar sama rata. Jangan ditumpukan sebahagian negeri sahajalah. Itulah maknanya setakat ni kira-kiranya untuk disuarakanlah gitu. Saya harap pengumuman PM ini mudah-mudahannya harap-harapnya ada berita gembira lah pada rakyat Malaysia ni, terutamanya bagaimana langkah untuk menurunkan harga barang lah. Mungkin ada penurunan harga barang lah, pengumuman subsidi kepada rakyat lah. Itu tadi
reaksi peniaga dan juga orang ramai yang kami sempat dapatkan sempena pembentangan Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada petang ini. Dan pastinya rakyat di Terengganu khususnya sememangnya mengharapkan ada khabar gembira buat kami di sini. Dan apa-apa pun, teruskan bersama RTM kerana langsung akan kami bawakan pembentangan Belanjawan 2024. Untuk saya dapat kami kongsikan kembali pada rakan Sugas. Silakan. Terima kasih Siti Jamilah Hanim untuk perkongsian cerita pagi pada hari ini.